Halo, assalamualaikum teman-teman. Coba tebak aku sekarang ada di mana yuk? Aku ada di dalam tenda. Tendanya di mana hayu? Aku lagi ada di Klangon teman-teman, di lereng Merapi. Kita mau bermalam di sini. Tapi karena cuaca di sini lagi mendung, enaknya ngapain? Ngopi dulu. Kita lagi bikin kopi itu. Woi, ngopi dulu woi. Diem-diem woi. Ini lagi sama teman-teman nih. Ada dua orang. Ini Bulang, bocah petualang ini. Aduh, sahdu teman-teman. Yo. Sahdu banget. Sahdu. Sahdu. Sahdu menggelora jiwa pokoknya. Sahdu di lereng Merapi. Terus mendung-mendung ngopi. Alhamdulillah. Wah, enak banget. Seger. Ini masih setengah empat teman-teman, tapi kabutnya udah mulai turun. Jadi aku itu ikut acara Klangon Ceria teman-teman yang diselenggarakan sama Puncak Adventure. Nah, ini biayanya 60.000 dan udah, ini domnya udah terpasang di sini, kita tinggal masuk. Terus juga kita dapat makanan. Nanti malam kita bakar-bakar jagung. Nah, makanya ini kita numpang tidur di lereng Merapi, teman-teman. Tapi seharusnya sih Merapinya di sana kelihatan, tapi karena banyak kabut, ya kayak gini nih, teman-teman. Nggak kelihatan sama sekali. Tapi suasananya seger banget, teman-teman nih. Sahdu tenang, wah, Jen. Enak banget ini. Katanya sih nanti malam pesertanya itu ada 27-an orang, tapi sampai sekarang belum pada datang. Nggak tahu, mungkin pada kesasar mungkin. Karena kumpulnya di Janti, sementara aku kan karena deket, jadi langsung ke sini. Jadi kita ikut di sini itu sebagai pemanasan, teman-teman, sebelum kita ke Puncak Lawu beberapa bulan lagi. Kalau sudah nggak hujan ya, habis apa? Habis Idul Fitri. Setahun yang diwae le munggah kowe. Merbabu sudah. Merbabu terus. Sindoro sudah juga. Sindoro. Andong sudah. Andong yang paling tinggi. Sumbing. Gunung Sumbing. Iya. Gunung Sumbing ini Magelang kok ya? Temanggung. Jawa Tengah, Temanggung. Temanggung. Gunung Kembar wis tahu dong. Malah guyu. dingin. Tapi kita sholat asar dulu. Walaupun di gunung, sholat harus tetap jalan, teman-teman. Thank you.
belakangku lihat teman-teman nih. Kabutnya udah gak kelihatan lagi, kota Jogja udah gak kelihatan. Ini temanku Gunung Merapi juga udah gak kelihatan. Berhubung kabutnya tebal sekali teman-teman, nggak kelihatan apa-apa. Lanjut nanti malam ya, kita bakar-bakar jagung nanti malam. Makan dulu teman-teman nih. Ada krecek, telur, sama kerupuk. Nah. Waduh, gelap-gelapan. Nikmat. Gimana Hud? Enak gak Hud? Enak banget mas, belum jajal ya. Baru jajal lah. Madang mangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, papat yo. Warik. Makan jagung bakar dulu. Panas. Itu dulu mantan mas, main cilik. Kita laku, kita mau bahasa semacam itu. Semuanya gimana cara? Oke lah, berhubung udah malam teman-teman, saatnya kita tidur. Besok kita lanjut lagi. Bye bye, selamat malam. Aduh, selamat pagi teman-teman. Baru bangun. Ternyata banyak orang teman-teman, kalau pagi gini kelihatan semua orang-orangnya. Padahal tadi malam itu kayaknya nggak terlalu banyak orang, ketika bangun kok ini ada satu. Di depan itu, di depan rombongan kita itu ada dua. Yang situ juga ada kumpulan yang pada camping lagi. Tapi sayangnya mendung ini karena tadi pagi gerimis teman-teman. Jadi ya nggak terlalu bagus pemandangannya ini. Tadi ini merah-merah ini. Sunrise-nya nggak kelihatan. Terus jauh di sana, itu kota Jogja. Itu tadi malam bagus sekali. Lampunya kelap-kelip gitu, kelihatan semua. Nah, yang di balik pohon itu Merapi, teman-teman. Tuh, kelihatan sekali puncaknya itu. Seger banget teman-teman nih. Kalian bisa coba camping di sini.
tinggal aja ke Klangon, ke bumi perkemahannya, tinggal bayar uang parkir 2.000 dan 5.000, terus bayar retribusi 10.000 kalau mau camping, udah. Kalian bisa bermalam di sini, teman-teman. Nah, sementara di sini itu jalur downhill-nya, teman-teman nih. Dimulai dari sini. Terus ke sana. Yes. Bagi yang suka downhill ya. Nih pemandangannya nih keren sekali nih. Tadi malam itu kayaknya sayang sekali jika langsung tidur itu, karena pemandangannya bagus sekali, teman-teman. Dilihat dari dome kita itu langsung lurus ke kota Jogja. Wih, cantik sekali kalau malam hari.